Sobat Bedilir dan para pencinta senapan angin di seluruh Indonesia. Salam Bedilir, berjumpa lagi bersama saya pastinya hanya di Jaya Rival Kediri, Jawa Timur. Oke Sobat Bedilir, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya Sobat Bedilir. Dan kali ini saya akan mengulas senapan angin Gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor klasik coklat serat plus manometer. Nah kali ini saya akan mengulas secara komplit mulai dari spesifikasi full set beserta harganya ya Sobat Bedilir. Dan daripada kalian penasaran, oke yuk langsung saja kita lanjut ke video yang lebih detailnya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Air Rifle. Oke yuk langsung saja, kali ini kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu dari senapan angin Gejluk DWP Fusion 2560 dengan popor klasik coklat serat plus manometer. Nah jadi seperti ini ya Sobat Bedilir untuk tampilan senapan anginnya. Nah senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu hewan kecil, sedang maupun besar seperti babi, biawak, tikus, dan hama lainnya. Tetapi untuk senapan angin ini lebih dikhususkan untuk berburu big game ya Sobat Bedilir. Jadi seperti babi, biawak, dan jenis hewan besar yang lainnya ya Sobat Bedilir. Nah oke langsung saja kita lanjut ke spesifikasinya. Untuk spesifikasi panjang laras dari senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm yang di dalam larasnya terdapat 9 alur ya Sobat Bedilir. Kemudian untuk tabung dari senapan angin ini memiliki diameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2 mm. Dan untuk pengisian angin senapan ini menggunakan sistem pompa gejluk manual dan menggunakan sistem pompa PCP ya Sobat Bedilir. Jadi bisa digunakan dengan dua cara. Nah yang untuk pompa gejluk ini bisa digejlukan di tanah. Kemudian untuk yang pompa PCP ada pompanya khusus ya Sobat Bedilir. Nah untuk penampungan anginnya bisa menampung tekanan angin hingga mencapai 2000 sampai dengan 2500 PSI. Dan tentunya untuk uji power yang dihasilkannya pun pastinya luar biasa mantap dan luar biasa kuat, yaitu bisa mencapai di angka 1100 FPS ya Sobat Bedilir. Nah kemudian untuk senapan angin ini juga sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan angin. Jadi manometer ini sangat berfungsi untuk melihat ataupun mengecek tekanan senapan angin yang ada di dalam tabung senapan ya Sobat Bedilir. Nah untuk grendel dari senapan angin ini terbuat dari bahan baja pilihan yang memiliki sistem putar tarik. Jadi ini semakin banyak tarikan dari grendel senapan ini maka semakin besar pula untuk uji power yang dihasilkan ya Sobat Bedilir. Nah kemudian untuk popornya ini luar biasa cakep banget ya Sobat Bedilir. Nah ini dengan varian popor klasik coklat serat, jadi ada serat-serat yang berbalutan warna hitam ya Sobat Bedilir. Nah ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan yang memiliki beberapa keunggulan seperti teksturnya sangat lembut, kuat, dan juga kokoh ya Sobat Bedilir. Dan tentunya pun sudah dilengkapi dengan penyangga bahu. Jadi penyangga bahu ini memang dirancang secara khusus untuk memberikan kenyamanan saat berburu ya Sobat Bedilir. Oke lanjut yang kedua, kali ini kita akan memadukan dengan beberapa aksesoris tambahan ya Sobat Bedilir. Jadi untuk aksesoris tambahannya saya memadukan dengan teleskop spike Mildo 39x40AOL. Nah jadi seperti ini Sobat Bedilir untuk tampilan jika senapan anginnya dipadukan dengan aksesoris teleskopnya. Nah teleskop ini pun sangat membantu bagi Sobat Bedilir yang membidik sasaran jarak jauh hingga mencapai jarak 40 sampai dengan 50 meter ya Sobat Bedilir. Kemudian untuk teleskop ini pun juga sangat cocok sekali digunakan di berbagai jenis senapan angin mulai dari sub, gejluk, dan juga PCP ya Sobat Bedilir. Dan untuk teleskop Spike Mildot ini pun juga sangat direkomendasikan untuk berburu di medan indoor maupun di outdoor ya Sobat Bedilir. Nah kemudian untuk aksesoris tambahan yang kedua yaitu ada laser scope. Nah jadi seperti ini untuk laser scope-nya. Nah seperti ini ya Sobat Bedilir. Jadi laser scope ini membantu ketika kita berburu di waktu sore hari dan malam hari ya Sobat Bedilir, dengan jarak jauh hingga 80 sampai dengan 100 meter ya Sobat Bedilir.
Oke, ini ada laser scope warna merah ya, sahabat bediler. Oke, untuk aksesoris yang selanjutnya yaitu ada Mimis Rosman ya, sahabat bediler. Jadi untuk ukurannya yaitu 4,5 mm. Nah, Mimis ini pun sangat direkomendasikan untuk berburu hewan big game ya, sahabat bediler, karena sekali tembakannya pun pastinya langsung mematikan ya, sahabat bediler. Nah, ini pun juga sangat cocok digunakan di jenis berbagai senapan angin, bisa digunakan di gejluk dan juga PCP ya, sahabat bediler. Nah, oke, yang terakhir kali ini kita akan mengulas harga dari senapan angin ini. Nah, untuk harganya sendiri pun dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan sangat murah. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin gejluk big game seperti ini ya, sahabat bediler. Nah, untuk harganya sendiri dibanderol dengan harga yang sangat murah yaitu Rp2.225.000. Sahabat bediler sudah mendapatkan senapan angin secakep ini dan tentunya sangat cocok untuk digunakan big game ya, sahabat bediler. Nah, dengan harga segitu pun sahabat bediler juga sudah mendapatkan beberapa bonus perlengkapan. Nah, untuk bonus perlengkapan dari senapan angin ini yaitu sudah mendapatkan peredam standar, kemudian ada Mimis tester, lalu ada spare part seperti ini, dan tentunya ada tali sandang ya, sahabat bediler. Jadi ini memudahkan sahabat bediler untuk membawa senapan angin yang akan digunakan. Kemudian sudah ada teleskop bukan? Oke. Dan bonus yang terakhir yaitu ada STKS, surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi untuk senapan angin ini pun pastinya sudah dijamin awet ya, sahabat bediler, karena sudah mendapatkan surat izin secara sah. Dan kali ini saya juga akan menghadirkan sebuah kabar gembira buat sahabat bediler di seluruh Indonesia, karena dari kami di Jaya Rival sedang mengadakan promo besar-besaran, yaitu ada promo tas sandang senapan angin sekece ini ya, sahabat bediler. Nah, ini untuk senapannya saya taruh terlebih dahulu agar nanti ketika saya menjelaskan lebih jelas ya, sahabat bediler. Nah, ini saya taruh di bawah dulu. Oke. Nah, jadi seperti ini ya, sahabat bediler, untuk tampilan tas sandang senapan anginnya dengan desain yang sangat elegan dan super-super cakep banget ya, sahabat bediler. Nah, kali ini saya akan menghadirkan sebuah promo yaitu dengan potongan harga Rp75.000, sahabat bediler sudah mendapatkan tas senapan angin dengan bahan super premium dan berkualitas terbaik ya, sahabat bediler. Jadi ini untuk tasnya ada beberapa resleting, yaitu ada 4 resleting. Nah, untuk yang paling besar ini pun bisa cukup digunakan untuk satu senapan angin. Kemudian untuk resleting yang kedua yang agak besar ini bisa cukup untuk menaruh aksesoris-aksesoris yang berukuran besar ya, sahabat bediler. Dan ini pun juga ada resleting yang berukuran kecil dan sedang, yaitu bisa digunakan untuk menaruh aksesoris senapan angin yang berukuran kecil ya, sahabat bediler. Dan tentunya ini untuk pemakaiannya juga bisa menggunakan dua cara ya, sahabat bediler. Jadi bisa dicangklongkan di punggung dan bisa ditenteng di bawah seperti ini. Nah, bisa di bawah seperti ini ya, sahabat bediler. Oke, dan ini pun pastinya sudah dilengkapi dengan sabuk pengaman dada di sini. Kemudian ada sabuk pengaman pinggangnya juga ya, sahabat bediler. Nah, untuk promonya sahabat bediler akan mendapatkan potongan harga sebesar Rp75.000, sahabat bediler sudah mendapatkan tas sandang senapan angin dengan kualitas premium ya, sahabat bediler. Nah, bagi sahabat bediler yang berminat membeli tas senapan angin ini ataupun ingin membeli secara full setnya dengan senapan angin, bisa langsung order sekarang juga di admin Jaya Rival, karena stok dari kami pun juga sangat terbatas ya, sahabat bediler. Jadi buruan order sekarang juga sebelum kehabisan ya, sahabat bediler. Oke, sahabat bediler, mungkin itu saja untuk ulasan dari spesifikasi full set beserta harga dari senapan angin gejluk yang tadi. Dan tentunya untuk promo tas sandang senapan angin ini ada batas waktunya ya, sahabat bediler. Jadi bagi kalian yang berminat membeli, langsung saja order sekarang juga ya, sahabat bediler. Oke, sahabat bediler, seperti biasa untuk mendukung channel YouTube ini, jangan lupa like, share, komen, and subscribe di channel YouTube ini. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Rival. Oke, sahabat bediler, terima kasih. Saya undur diri dulu dan salam bediler.